Kisah bermula dengan Zahrid yang telah dikecewakan kekasihnya Balqis yang berjanji akan menikahi Zahrid namun menghilang tanpa berita semasa ketiadaan Zahrid keluar negara. Balqis sepatutnya berkahwin dengan Zahrid tetapi disebabkan oleh masalah keuangan, dia mengambil keputusan untuk berkahwin dengan ayah Zahrid, Datuk Haris, tanpa pengetahuan Zahrid. Sek, sebenarnya Balqis isteri papa yang baru. What? Zahrid sangat kecewa dan dia berubah menjadi nakal, merosakkan setiap gadis yang mendekatinya. Zulaika, gadis cantik dan juga seorang jurutera, bekerja di bawah syarikat Zahrid dan Rasul, menjadi pujaan hati semua, terutamanya Rasul, CEO Mega Emas, tidak di mata Zahrid. Zahrid merasakan yang Zulaika hanya mengambil kesempatan dengan rupa parasnya yang cantik dan dia sama sahaja seperti wanita lain yang pernah Zahrid tiduri. Dalam masa yang sama, Zulaika sangat terdesak dan memerlukan wang bagi menampung kos pembedahan ibunya. Dia fikir hanya Zahrid yang mampu menolongnya ketika itu. Malang buat Zulaika. Satu kejadian telah berlaku antara Zahrid dan Zulaika semasa kunjungan mereka ke Thailand. Saya boleh bagi awak duit itu. Dengan cara. Okey. Tidur dengan saya. Mengingati nasihat ibunya, Zulaika yang masih waras dan mahu mempertahankan maruahnya merayu agar Zahrid menikahinya hanya untuk satu malam dan dia rela dilepaskan Zahrid selepas satu malam itu berlalu. Namun Zahrid tanpa sedar telah mula jatuh cinta pada Zulaika dan terus berusaha agar Zulaika menerimanya walau ditolak kerana Zulaika masih trauma dengan kejadian satu malam itu. Pulangnya mereka ke Malaysia, Zulaika terus berubah. Ketika Zulaika jatuh, muncul Rasul sebagai penenang buat Zulaika. Padanya, Zulaika sangat istimewa dan dia mahu memperisterikan Zulaika. Hubungan rapat antara Zulaika dan Rasul membuatkan Zahrid cemburu kerana dia telah jatuh hati kepada gadis itu. Datin Roziah, ibu Zahrid, mengalami masalah tekanan perasaan. Dia sakit hati dengan suaminya, Datuk Haris, yang tidak pernah putus dengan kisah perempuan simpanan. Dalam masa yang sama, Roziah juga berkenan dengan puteri Rihanna, anak Ashikin, kawan baiknya. Lalu, Datin Roziah dan Ashikin berusaha untuk merapatkan Rihanna dan Zahrid. Tetapi, Rihanna sudah ada kekasih, Haikal namanya. Haikal yang ketika itu cuma ada perniagaan online kecil-kecilan. Pastinya Haikal bukan pilihan hati ibu Rihanna, Datin Ashikin. Berbalik kepada kisah Zahrid dan Zulaika, Zahrid terus memujuk Zulaika yang berbolak-balik hatinya setelah Zahrid berubah dan melayaninya dengan baik. Ternyata, kebaikan Zahrid berjaya juga melembutkan hati Zulaika. Kalau saya berjaya sembelih ayam yang awak idamkan tu, kiranya awak akan maafkan saya lah. Cubalah. Hey, nak ayam ke tak nak ayam ni? Orang tanya tak jawab. Zahrid akhirnya memperkenalkan Zulaika kepada ibunya, Datin Roziah. Tetapi, Datin Roziah bersama keluarga Datin Ashikin menghina Zulaika kerana dahulu Zulaika pernah bercinta dengan anak Datin Ashikin, Adli. Kerana tidak mahu Zahrid lari dan sakit lagi, Roziah berlakon menerima Zulaika. Kini Zulaika sedang syarat mengandung anak pertama mereka. Malangnya, hujan di tengah hari. Zulaika dilayan jahat di belakang Zahrid oleh Datin Roziah. Macam-macam yang beliau lakukan untuk menyakiti Zulaika. Lah, mentang-mentanglah orang kaya yang kahwin orang kaya. Tak larat. Makan. Mentang-mentang kahwin dengan orang kaya, dah boleh nak bazir-bazir. Mana boleh macam tu? Salah. Aku sedih. Bila aku sedih, aku tak boleh tidur. Bila aku tak boleh tidur, aku jatuh sakit. Dan bila aku sakit, satu rumah akan sakit. Faham ke tak? Apa yang masak? Kau yang masak kan? Namun, di depan Zahrid, Datin Roziah
sayang betul menantunya itu. Cerita yang berbeza ini menjadikan Zahrid jatuh dalam dilema memilih antara ibu atau isteri. Rasul dan ibunya sangat membantu Zulaika ketika dalam masalah semasa berada di rumah Datin Roziah. Tindakan Datin Roziah mengugut Zulaika agar berpisah dengan Zahrid membuatkan Zulaika lari menghilangkan diri kerana tidak mahu Datin Roziah lebih tertekan dan sakit. Lebih parah lagi apabila cerita mula tular kononnya Zulaika dan Rasul ditangkap berkahwin berdua. Tanpa orang tahu, itu sebenarnya adalah perangkap Datin Roziah semata-mata. Kerana dia tidak mahu keluarga Zahrid menanggung malu besar, Zulaika akur mahu Zahrid menceraikannya. Kalau dah jodoh, tidak ke mana. Apa sahaja yang dilakukan oleh orang luar untuk memisahkan mereka berdua tidak berjaya. Kerana pada akhirnya, Zahrid berjaya kembali kepada Zulaika setelah semuanya terbongkar. Datin Roziah juga telah insaf atas segala perbuatannya. Kini, Zahrid hidup bahagia bersama isteri dan anaknya. Dan ini adalah 6 minit pengantin satu malam.